Mahfud itu dianggap sebagai apa-apa saya itu genit gitu kan, disampaikan oleh Pak Ahmad Ali itu seperti apa, apakah masih mungkin? Enggak, kami ini aja, banyak silaturahim, memang kami di PKS, apa namanya, politiknya kita membangun silaturahim bersamaan dengan yang lain-lain. Oh, berarti akan tetap dilanjutkan Pak ya, untuk silaturahim yang kalau masa? Karena saya juga punya utang, P3 udah datang ke kantor, atau saya nggak datang. Ya, walaupun berbeda pilihan koalisi ya, nggak menghalangi lah. Pak, tapi kalau soal proses pencarian cawapres Pak Anies, apakah mungkin mentok jadi Pak Syahid itu mencari, ya mungkin memecah kebuntuan itu? Ya, diantaranya kita ingin terus perbanyak komunikasi dengan berbagai elemen bangsa. Minta saran, masukan, nasihat. Oke. Okay. Ya.